Bergabung dengan Sanggar Ananda membuat Ruben melihat dunia baru. Di sanalah pria kelahiran 15 Agustus 1983 ini berkenalan, misalnya saja dengan Oki Lukman atau almarhum Olga Syahputra. Oki Melisa Grace sama Noval Kurnia itu senior. Adik kelasnya, jika Waode, Lia Waode. Nah, adik kelasnya itu saya, Olga, terus ya itulah gitu. Adik kelas saya itu Dude Herlino, siapa lagi ya? Kalau almarhum Uje itu dua tingkatan di atas saya. Rupanya insting kuat Aditya Gumai tidak salah. Di sanggar Ruben termasuk yang menonjol. Itu juga disaksikan oleh Dude Herlino yang menjadi adik kelasnya di sanggar Ananda. Jadi waktu itu karena kita diajari sama Mas Adit Lenong, kemudian Lenong itu memang sangat identik dengan ada unsur lawaknya. Nah, Ruben itu sangat kreatif, orangnya cukup kreatif, bisa mancing orang ketawa, kemudian cukup cerdas kalau dia mengolah kata-katanya, kemudian aktingnya juga lumayan cukup bagus waktu di sanggar, dan seorang pekerja keras lah. Olga dan Ruben, mereka berdua itu tuh punya impian yang sama, pengen sama-sama menjadi orang yang sukses, terus juga bisa membahagiakan orang tua. Dan dari sinilah semua berubah. Jalan hidup Ruben seperti dibawa ke sebuah tikungan. Konsistensinya mengejar mimpi membawanya ke dunia baru yang sama sekali berbeda. Saat itu tahun 1997 ketika ia mulai mencicipi madu dunia selebriti. Dari tahun 97 saya ditawarin main sinetron, itu peran utama, honornya 5.000. Tapi mengapa justru ketika namanya memuncak di puncak ketenaran ia pernah ingin bunuh diri?